Assalamualaikum sahabat Makukuhan Muda. Nah, ini kita lagi di peternakan terah Makukuhan, tepatnya di Desa Wisata Kedu. Ya, ini ayamnya beraneka macam ternyata ayam di terah Makukuhan ini kawan-kawan. Ada ayam raksasa, ayam cemani yang jelas ya, cemani, ayam cemani. Terus itu wah ini bermacam-macam ayam, ada ayam indio, ayam samo, ya, ayam asil. Ini di terah Makukuhan ini memang mengembangkan beberapa ayam impor dan ayam ini Thailand, ayam inilah ayam untuk permainan kawan-kawan. Perawatannya sangat sederhana. Jadi apa? Ini ayamnya ini kawan-kawan, lahap ini. Nih. Besar-besar. Ini Pak E sudah lama ternak ayam-ayam jenis ini, Pak E? Jadi memang di Makukuhan ini banyak peternak-peternak ya, terutama peternak ayam cemani. Kalau untuk Indio Gigante di Temanggung sendiri ini, Pak E memang mengembangkan sudah lama ya? Sudah lama. Sejak 2018. Nah itu sahabat Makukuhan Muda, ini bersama dengan Pak Irumi, salah satu peternak ayam Indio Gigante dan beberapa jenis ayam lainnya ini. Ini banyak banget. Kalau untuk pakan apa, Pak? Katul, pun, sama ada sisa-sisa nasi itu jangan lupa kasih mineral ya. Mineral gitu ya. Nah, kalau untuk ayam Indio Gigante selama ini mengembangkan prospek tidak, Pak? Prospek, sangat. Harganya juga lumayan ya. Sekitar berapa untuk anakan, Pak? Anakan 4 juta sampai 5 juta. Sepasang ya, usia 1,5 bulan yang tadi itu ya. Nah, ini sahabat Makukuhan Muda, jadi dengan beternak ini bagian juga bentuk wirausaha, Pak ya. Wah, ini ada ayam besar ini. Ini usia berapa, Pak? Kok tinggi banget ini? Ini 4 bulan. 4 bulan ya. Wah, ini besar. Ini ayam Indio Gigante ya? Iya. Ini ayam Indio Gigante. Wah, ini kawan-kawan, kita lagi berkunjung di terah Makukuhan ini, ayamnya jumbo-jumbo. Nah, untuk ayam Indio Gigante, Pak, sebenarnya itu untuk apa? Untuk hias. Ini karena di Eropa masih banyak sekali peminatnya, Pak ya. Oh, jadi untuk bahan silangan dengan ayam pedaging gitu ya. Upgrade ayam pedaging, bukan ayam indunya langsung dijadikan pedaging, bukan seperti itu, Pak ya. Oh ya, ini kawan-kawan, makanya sangat sederhana sekali di terah Makukuhan ini. Jadi memang untuk betina-betina ini memang diumbar seperti ini, Pak? Diumbar di luar. Kenapa kok tidak langsung dijadikan satu sama pejantannya? Oh, umbaran luas produksinya bisa maksimal. Kalau umbaran luas produksi bisa maksimal. Ini kawan-kawan, ini banyak sekali bermacam-macam ayam ya. Jadi pakannya sangat sederhana. Kalau untuk pengiriman banyak kemana saja, Pak? Untuk ayam Indio Gigante? Rata-rata ke luar Jawa ya. Luar Jawa itu. Kalau cemani sudah ekspor kemana-mana ya untuk ayam cemani ya. Ke luar negeri. Luar negeri ya. Jadi itu kawan-kawan di Desa Wisata Kedu ini apa? Salah satu bentuk usahanya peternak ayam indio, ayam cemani. Ini perbandingan dengan ayam cemani ini. Oh, jadi memang betina semua diumbar seperti ini, Pak ya. Oh gitu, mantap ini. Kalau untuk ayam asal juga sama diumbar seperti ini, Pak. Pakan juga. Ah, ini Pak, kalau untuk perawatan ayam Indio Gigante itu vaksin rutin, semua ayam divaksin ya. Sama apalagi, Pak? Khusus untuk Indio itu kalsiumnya ditambahi. Kalsiumnya ditambahi. Itu bisa apa kira-kira, Pak? Pakai kalsium. Kalau yang penting kandungan kalsiumnya tinggi. Oh, gitu. Jadi kalau untuk pakan idealnya juga diberi kalsium yang ini, Pak ya. Ini kawan-kawan, jadi ini peternakan
istimewa ini berbagai jenis macam ayam ada. Nanti silakan yang ingin berkunjung boleh Pak ya, 24 jam ya. Di Trahma Kukuan nanti bisa kita belajar bersama tentang ayam, kemudian apa? Perawatannya, dan ini memang diumbar los kawan-kawan. Diumbar los seperti ini. Nah, untuk pejantannya memang seperti ini karena di Trahma Kukuan ini menggunakan sistem dodokan. Jadi baik kawan-kawan yang ada di desa tidak usah khawatir ya, tidak usah risau. Ini dengan beternak saja insya Allah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini Pak, mengingat pakan itu kan semakin hari semakin mahal ya. Nah, itu Pak gimana solusinya itu Pak? Ya, kita kasih makot. Oh, ada makot juga ya. Terus sayur-sayuran sama sisa-sisa nasi. Oh gitu ya. Jadi tidak, peliharaannya pun dipelihara dengan sederhana. Apakah saya itu tidak ini ya, ayam tidak kemudian stres enggak ya? Karena ini mungkin ini apa ya, jadi memang harus luas untuk umbarannya ya. Jadi ayam nyaman ya. Ini sudah seperti ayam kampung di sini, tumbuhnya ayam sudah terbiasa Pak ya. Nah itu kawan-kawan, ini cakep-cakep. Kalau ini pejantan-pejantannya ini. Pokoknya nah ini pokoknya ini kawan-kawan. Beternak dari desa ya. Untuk Indonesia bebas pengangguran ini di Makukuan seperti ini. Salah satunya kita lagi berkunjung ke Trah Makukuan ya, di Pak Erumi ini. Breeder ayam-ayam banyak macam. Pokoknya kapan-kapan nanti kita review lagi para penggiat ekonomi desa, salah satunya dengan beternak seperti ini. Penggiat ekonomi desa di Desa Makukuan. Kalau untuk pembelian anaan, Pak, apa ini? Kirim jauh tidak beresiko? Tidak, kita garansi untuk pengiriman jauh. Oh gitu, jadi aman ya? Iya, aman. Oh, jadi nanti silakan baik kawan-kawan yang ingin membeli bibit-bibit ayam super ini. Ini kita lihat ayam-ayamnya ini, ayam video. Ayam besar-besar ini nanti bisa berkunjung ke Trah Makukuan di Desa Wisata Kedu ya. Ini pakannya sangat sederhana sekali. Mantap. Nah ini kawan-kawan, ada perbedaan ayam. Ini ayam apa Pak? Yang satu mangon ya? Mangon. Oh, pama. Pama. Wah, ini perbandingannya, ini usianya berapa Pak? Usianya 5 bulan. 5 bulan, 5-6 bulan. Ini masih lebih tinggi induk gigantenya ini. Jadi ini kawan-kawan sangat prospek sekali untuk ayam induk gigante dikembangkan. Kalau harga memang relatif mahal Pak ya, karena masih jarang ya. Nanti juga ini nanti kita tanya-tanya untuk ini kan ayam asli dari Brazil ya, untuk ayam induk gigante ini yang banyak diimpor ke Eropa, Asia dan belahan negara. Ini memang ayam idaman Pak ya, untuk ayam induk ya. Untuk pengukurannya nanti kita tanya-tanya Pak, karena kalau di Brazil ini metodenya di itu Pak ya, dipanjang ya, tarik ujung kuku sampai kepala. Nah, nanti kita sertakan videonya kawan-kawan. Pokoknya dukung terus ya channel Makukuhan Muda. Semoga kita bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat. Salah satunya ini informasi tentang peternakan yang ada di Desa Wisata Kedu itu. Ternyata dengan beternak kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau selama beternak, alhamdulillah bisa mencukupi Pak ya. Alhamdulillah. Cakep. Jangan lupa terus dukung channel Makukuan Muda dan jangan lupa berkunjung ke Desa Wisata Kedu dan sempatkan main di Trah Makukuan. Ya, kita lihat ayam-ayam raksasa ini.